Halo Sobat Mata Hobi dan Gadget. Pada video sebelumnya kami telah meng-hands-on dan mereview sebuah gamepad dari brand Rexus, yaitu Rexus Gladius GX100. Buat Sobat Mata Hobi dan Gadget yang belum nonton videonya bisa cek di link deskripsi. Nah, pada video kali ini kita akan ngetes nih gimana experience-nya menggunakan Rexus Gladius gamepad GX100 ini untuk main game di laptop, yaitu kita bakal ngetes main gamenya itu game PES 2021. Seperti apa keseruannya? Let's check this out. Tadi kita udah coba tes gaming pakai Rexus Gladius GX100 main game PES 2021. So far semuanya berfungsi dengan baik ya, dan masih enak lah maininnya. Cuman kita nemuin kasus tadi sempet miss koneksi, jadi tiba-tiba koneksinya hilang gitu. Entah karena kejauhan atau karena baterainya lowbat atau gimana, kita juga kurang tahu. Tapi ini baterai masih aman ya, dan kita juga gak jauh-jauh banget maininnya. Cuman menurut gue itu kayak nggak tahu dari faktor mananya. Cuman so far masih enak sih buat mainin pakai gamepad ini. Mungkin Sobat Mata Hobi dan Gadget ada yang tahu kenapa penyebabnya tadi kita lost koneksi, boleh komen di bawah. Oke, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Salam Mata Hobi dan Gadget.